Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi di Petualang Gaib. Mohon maaf kemarin-kemarin hujannya lumayan, sering hujan setiap hari. Jadi kita nggak bisa upload, nggak bisa ngonten karena hujannya hampir setiap hari gitu. Jadi kemana kok nggak ngonten-ngonten? Ya itu hujannya hampir setiap hari. Jadinya nggak ngonten-ngonten gitu. Nah kali ini di perjumpaan kita akan coba kuak sumur yang ada di salah satu tempat ya. Sumur ini konon katanya sering memakan korban. Nah, entah kenapa sumur tua ini sering memakan korban. Jadi sumur tua ini dimanfaatkan oleh masyarakat airnya ya. Karena meskipun kemarau airnya itu nggak surut-surut, jadi selalu ada air gitu. Nah, tetapi disayangkannya setiap tahunnya tuh selalu ada aja korban gitu. Jadi sumur apa namanya ya? Ya semacam sumur-sumur penampungan air ya, enggak apa? Mata air gitu ya, sumur mata air. Sumber mata air ya. Sumber mata air itu kan sumurnya tuh enggak dalam. Kalau sumber mata air biasanya dangkal-dangkal ya biasanya, paling segini, antara 1 meteran biasanya atau 2 meter paling dalam. Nah, tapi kenapa kok ada korban terus setiap tahunnya? Nah, dan meskipun terkesan angker, masyarakat terpaksa memakai tempat itu karena memang nggak ada lagi air selain di situ. Nah, yang membuat anehnya tuh mata air tuh yang besar tuh memang hanya di situ, itu yang membuat sedikit ganjil, karena biasanya kan mata air itu di satu desa itu biasanya banyak. Ada 1 atau 2 mata air biasanya. Nah ini hanya ada 1. Nah biasanya ada 2 atau ada 3 satu desa itu biasanya. Nah ini hanya ada 1, jadi katanya masyarakat di situ ingin tahu melalui versi gaibnya gitu. Ya udah kita langsung cek, kita langsung cari tahu. Karena kenapa juga kok harus ada korban gitu. Ya penyebabnya mungkin banyak, kalau secara logika ya bisa licin lah, bisa kepleset lah, bisa apalah, ya memang banyak. Nah jika pakai logika, tetapi jika dilogikakan lagi, kenapa kok tidak ada yang menolong gitu. Satu, padahal ada rumah warga di sekitar situ, nggak terlalu jauh lah. Kalau teriak pun pasti kedengeran, kalau teriak pun. Dan kalau orang tenggelam itu kan nggak langsung lep biasanya. Biasanya kepalanya tuh pasti ada di atas biarpun beberapa menit ya. Itu kan kesempatan untuk oh gitu kan. Oh yo gitu. Itu ada kesempatan. Tapi kenapa enggak bersuara? Nah, itu yang membuat sedikit heran gitu bagi saya. Dan kenapa secara kebetulan kok ketemunya kalau sudah mengambang gitu, secara kebetulan. Nah, itu agak bingung tuh gitu. Karena biasanya pasti teriak. Dan di situ rumah kan nggak jauh, bahkan ada rumah yang posisinya lebih atas. Kebetulannya itu nggak pernah ada yang melihat gitu, kebetulannya itu. Padahal terlihat jelas kondisi sumur itu dari rumah-rumah yang ada di atas. Ya intinya banyak kebetulannya ya, banyak kebetulannya. Tapi kebetulannya itu terlalu sering. Biasanya yang namanya kebetulan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau ini kebetulannya bisa terlalu sering lah kebetulannya. Dan banyak saksi juga masyarakat yang banyak melihat sesuatu di sana, banyak melihat sesuatu hal, banyak kejadian-kejadian mistik, banyak kejadian-kejadian gaib di sana itu ya. Dan sempat divideokan dan dikirimkan ke saya, dan tempatnya juga memang sedikit angker, ada rindang itu pepohonannya. Nah jadi karena penasaran mereka ingin cari tahu versi petualang gaib itu kayak apa. Nah, jadi baik untuk menghemat waktu kita langsung tanya. Kita langsung cek langsung ke mediator. Shh.
Jadi saya ikat dulu biar dia nggak lari jauh ya. Soalnya kalau nggak diikat lari jauh kabur. Selamat malam. Selamat malam. Siapa kamu? Saya Kang Mo. Kamu sedang apa di dalam sumur itu? Kamu sedang apa? Itu tempatku. Tempat kamu? Ya. Lagi apa di dalam sumur itu? Kan banyak tempat lain, banyak air, kubangan air di tempat-tempat lain. Kenapa harus ada di situ? Aku sedang bersenang-senang. Bersenang-senang? Masa bersenang-senang di dalam sumur begitu? Emang gak ada tempat lain selain di sumur itu? Tidak. Aku suka tempat itu. Kamu suka tempat itu? Ya. Memang bedanya apa tempat itu dengan tempat lain? Karena itu sudah menjadi warisanku. Warisan? Dari leluhurku. Oh, berarti leluhur kamu dulunya ada di situ? Ya. Untuk apa leluhur kamu ada di sumur itu? Untuk apa? Aku tidak mau cerita. Kenapa nggak mau cerita? Kan leluhur kamu, kita nggak tahu siapa dia. Dan leluhur kamu itu seperti apa? Kita ingin tahu sehebat apa leluhur kamu. Atau bukan leluhur yang hebat? Jelas, leluhurku sangat hebat. Nah, seperti dan apa? Bisa memenuhi semua keinginan yang datang ke tempat wilayah. Masa sehebat itu? Nggak mungkin lah, nggak percaya saya. Leluhur kamu sehebat itu? Paling jin ketombe biasa. Tidak. Tidak. Seperti apa leluhurmu waktu itu? Yang jelas. Sehebat apa? Apa yang dikerjakan? Tinggi besar. Dia sangat gagah. Dan bulunya pun bisa meliputi kawasan-kawasan yang kalian tempati. Oh? Bulunya sepanjang itu? Ya. Waduh. Perwujudannya seperti apa sih? Kok sampai bulunya sampai sekampung gitu panjangnya? Sampai itu menunjukkan bahwa leluhurku hebat dan sangat kuat. Memang dengan bulu sepanjang itu menunjukkan kekuatan leluhur kamu? Hanya dengan bulu sepanjang itu? Ya. Semakin panjang, semakin berwibawa. Tandanya dari bulu? Ya. Nah, kalau bulu ketek yang panjang, sakti juga nggak? Tidak. Tidak? Kamu tahu bulu ketek? Berarti ya? Yang berada di dalam tubuh manusia. Bukan di dalam tubuh, di luar. Bulu ketek, udah kamu. Kamu nggak tahu. Berarti, kenapa harus dari bulu? Memang makhluk seperti apa? Kamu punya ras sendiri? Kamu punya golongan sendiri? Ya. Semuanya berbulu panjang itu? Ya. Sampai ratusan meter? Seperti bisa apa ya wujudnya? Wilayah atau tempat-tempat tinggal kalian. Warna bulunya apa itu? Hitam. Hitam. Kepalanya seperti apa? Kepalanya bertanduk. Bertanduk? Mukanya? Mukanya bisa melebar. Dan matanya biasa sebesar-besar kepala manusia. Wow, gede banget. Itu matanya ya. Perwujudan mukanya panjang atau seperti apa? Bulat, bundar atau gimana? Ada hidung kah seperti manusia? Ada. Giginya seperti apa? Tidak sama seperti manusia. Oh, giginya berbeda. Seperti apa giginya dia? Gigi. Ini juga gigi melambangkan kekuatan. Semakin panjang dia bertaring. Ada taring. Semakin dia berwibawa. Hidungnya dan semakin kuat. Seperti apa hidungnya? Seperti manusia kah atau gimana? Tidak. Dia tidak, tidak memiliki hidung. Tapi bentuk ada. Oh, tidak seperti manusia, pesek berarti hidungnya.
Tangannya bagaimana, sama seperti manusia atau gimana? Jarinya ini tangan sama manusia? Seperti tangan manusia. Oh, sama seperti itu. Kekuatannya semakin panjang kukunya, semakin besar kekuatannya, sama dengan bulu-bulunya itu. Dan ada ciri khusus yang memiliki bulu yang berwarna tiga. Itu yang menjadi pemimpin. Bulu yang berwarna tiga? Ya. Di apa? Di sekujur tubuhnya. Tadi katanya bulunya hitam, panjang. Sekarang kok tiga? Semakin bertambah usia, semakin besar, atau semakin memiliki kekuatan. Jadi maksudnya ada tiga warna di dalam tubuhnya itu? Ya. Di seluruh tubuh itu ada tiga warna? Ya. Itu berarti menandakan apa? Menandakan kekuatannya sudah setara dengan leluhur kami. Berarti dia sebagai ketua? Ya. Dia dianggap sebagai rajanya gitu, ya. Pimpinan kalian. Dan aku sekarang ini baru punya dua warna. Oh, baru punya dua warna. Berarti harus tiga ya? Ya. Kalau cuma dua nggak bisa? Tidak. Jadi harus tiga. Kalau dua nggak bisa. Nanti bisa tumbuh itu dari dua, bisa tumbuh jadi tiga? Bisa. Asalkan. Asal apa tuh? Aku menuruti semua keinginan pimpinanku. Apa hubungannya dengan menuruti keinginan pimpinan kamu dengan bulu bertumbuh lagi warna baru? Jelas ada. Apa tuh? Semakin aku menuruti keinginan pemimpinku, semakin aku ditambah warna-warnanya, ditambah kekuatannya. Apapun keinginan ketua kami. Apapun keinginan ketua kamu. Ya. Berarti bulu itu berhubungan dengan kekuatan dong, dengan ilmu ya? Ya. Berarti bulu itu tidak tumbuh alami kalau begitu? Tidak. Bisa dibentuk oleh ilmu? Ya. Jadi semakin power ilmu itu naik, semakin kekuatan ilmu itu naik, maka bulu warna itu akan keluar? Ya. Apakah ada proses dulu pengelolaan ilmu? Tidak. Yang penting berbakti. Menuruti semua keinginan pemimpin. Berbakti berarti. Berarti yang penting intinya itu berbakti ya? Ya. Mengabdi kepada atasannya. Apapun yang diberikan, apapun yang ditugaskan, kami harus patuh. Dulu raja kamu juga begitu? Ya. Kepada rajanya? Ya. Berarti rajanya, anaknya belum tentu jadi raja berarti kalau gitu? Tidak. Tidak? Oh, tidak, anaknya belum tentu jadi raja. Anak-anaknya menjadi raja atau menjadi pemimpin. Yang jelas, yang semua menuruti aturan, itulah yang terpilih menjadi pemimpin atau yang menjadi ketua. Oh, itu leluhur kamu dulu. Ya. Waduh, itu rajanya leluhurnya di sana. Dan siapapun yang mengabdi, dia ilmunya akan bertambah. Ya. Maka dia nanti meneruskan jadi raja. Begitu caranya. Ya. Oh, bukan keturunannya yang jadi raja. Tidak. Jadi siapapun ya. Siapapun. Terus sekarang yang menjadi raja, apakah ada calon raja baru? Selain kamu kan masih dua tuh. Aku yang pasti menjadi seorang pengganti. Masa gak ada yang lain? Kamu ada persaingan gak dengan yang lain? Jelas ada. Yang warnanya dua itu? Bukan hanya kamu berarti ya yang warnanya dua? Bukan. Nah, yang hanya dua itu bukan hanya kamu. Berarti belum tentu kamu yang menguasai dong, yang berkuasa nanti. Tapi aku percaya. Aku bisa memperdaya semua yang memiliki atau mempunyai bulu-bulu yang sama sepertiku. Berarti kamu kalau ingin berkuasa di situ sekarang sedang menjalankan apa? Sedang memproses apa? Aku sedang menjalankan rencana.
Rencana apa tuh? Untuk mengambil kepercayaan pemimpinku. Dengan cara apa kamu mengambil kepercayaan pemimpin kamu? Kamu tidak perlu tahu apa pekerjaanku atau apa rencanaku. Kan kamu banyak pesaing, banyak lawan. Siapa tahu saya bisa menguntungkan untuk kamu. Bisa saja mereka mengalahkan kamu karena kamu bukan sendiri yang calon raja. Buktinya banyak yang warna dua, berarti mereka calon. Tidak. Aku akan mempertaruhkan kedudukanku atau kekuatanku. Apapun caranya untuk mengambil kepercayaan dari pemimpinku. Apapun akan aku lakukan. Nah, kalau banyak gimana? Tidak. Aku bisa menjamin tidak akan ada yang berani mencontoh pekerjaanku. Tidak akan ada yang berani mencontoh pekerjaanmu. Ya, karena itu pekerjaan yang sangat rahasia, yang sangat pastinya menguntungkan untuk diriku. Begitu. Terus kalau nanti kamu kalah bersaing gimana? Dan mereka juga pasti bertarung. Semampu mereka pasti ingin mengalahkan kamu. Mereka terlalu bodoh. Itu menurut kamu? Ada yang aku ajak menjadi kelompokku atau nantinya akan kujadikan wakilku, tetapi mereka tidak mau karena mereka salah dengan cara-caranya. Nah, dengan warna tiga itu, untuk mencapai warna tiga itu apa puncaknya yang harus dikerjakan biasanya? Harus seperti apa dulu? Menuruti keinginan raja atau pemimpin. Ya, jelas itu, ya. Itu sudah ditentukan. Selain dua, harus pintar-pintar memiliki cara untuk mengambil kepercayaan atau simpati tuan atau raja kami. Hanya dengan cara itulah kami bisa memiliki kekuatan. Semakin kami mengabdi, semakin banyak kesempatan untuk memiliki kekuatan atau berubah warna bulu-bulu kami. Begitu. Ya. Kalau pasti kan hanya satu yang tiga kan? Ya. Berarti semuanya begitu dong, ada ujian terakhir. Ya. Nanti yang gagal gimana biasanya? Menerima kah atau ada perlawanan? Cukup sampai di situ. Enggak ada yang melawan. Tidak. Apakah ada tanda sebelum bulu yang terakhir itu keluar, muncul? Ada. Biasanya ada tanda apa kalau dia akan mewarisi jadi raja itu? Tandanya. Ya. Tuanku sangat senang dan mengadakan suatu pesta. Mengadakan suatu pesta, hubungannya apa dengan tanda bulu itu? Dia sudah tahu siapa yang akan melanjutkan berarti? Untuk merayakan atau pelantikan pemimpin yang baru. Berarti yang tahu hanya raja dong? Orang lain nggak ada yang tahu ciri-cirinya? Ya. Ya rahasia kalau begitu berarti? Kalau begitu rahasia dong? Bukan diketahui bangsa kalian semua? Sangat rahasia. Sudah kukatakan tadi, yang terpenting bisa membuat atau menjadikan tuan-tuan
pemimpinku menjadi senang. Nah, jadi si raja ini memerintah apa saja? Aku katakan. Yang dikerjakan jadi apa saja? Tidak boleh tahu. Kenapa nggak boleh tahu? Tidak akan aku ceritakan sedikit pun. Itu sudah menjadi rahasiaku. Menjadi. Menjadikanku. Tadi kan kamu menjadi. tadi kamu sudah ngomong bahwa leluhur kamu tuh mengerjakan sesuatu dan banyak yang meminta sesuatu. Ya. Nah, berarti itu kan kamu sudah ngomong duluan. Jadi meminta apa dan siapa yang meminta bantuan biasanya? Gak apa-apa, saya gak cerita kok yang lain kok. Yang tahu cuma kamera doang. Iya. Gak ada bangsa kamu yang tahu. Berarti siapa yang suka meminta ke leluhur kamu tuh? Dari bangsa kamu sendiri atau dari bangsa mana atau dari siapa atau dari golongan jin mana? Yang jelas. Ya. Bukan dari golongan kami juga. Tetapi banyak yang lainnya meminta kepada leluhur kami. Ada juga dari kalangan manusia. Ada dari kalangan manusia. Ya. Biasanya kalau manusia meminta apa ke kalau ke sana? Zaman leluhur kamu. Itu. Ya. Kebanyakan tamak akan kedudukan atau harta benda yang mereka miliki. Oh. Mereka tamak. Jadi mencari harta berarti mereka. Ya. Oh, jadi mereka ke sana tuh mencari harta berarti ya. Dan cara memberikan hartanya itu gimana? Kok bisa yang jadi raja itu memberikan harta ke manusia? Sedangkan harta itu kan adanya di alam manusia di sini. Gimana itu cara memberikannya gimana? Aku tidak mau cerita. Kenapa? Ya kan kalau memang kamu tahu dan kalau memang raja kamu itu punya kesaktian, ya harus ada bukti dong. Jadi cara memberikannya gimana? Soalnya kalau nggak sakti nggak bisa. Banyak cara. Apa caranya apa aja? Aku beri contoh kecil. Iya, iya. Ketika manusia itu datang. Dan bisa memenuhi semua syarat-syaratnya yang diberikan oleh leluhur kami. Maka leluhur kami akan memberikan jalan atau membantu dengan sangat cepat atau dengan jalan yang mudah. Kebanyakan dari manusia banyak yang melakukan perdagangan, maka dari itu leluhur kami membantu bisa menutup semua usaha-usaha saingannya. Dengan cara itulah kami bisa memberikan cara-cara yang mudah mendapatkan semua yang diinginkan manusia. Terus agar itu apa lagi? Agar semakin bertambah keuntungan yang didapat. Jadi pembeli atau apa ya? Bingung. Oh. Kok tiba-tiba keluar, ada apa nih? Ini tiba-tiba keluar. Sepertinya ada sesuatu. Kenapa nih? Tuh kan, soalnya dia tiba-tiba keluar, ada apa? Saya bingung. Siapa nih? Dengan siapa? Dengan siapa ini? Kamu siapa? Kamu siapa? Nggak mau jawab.
akan aku lakukan. Apa yang dilakukan apa? Melakukan apa? Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau melakukan apa? Sepertinya apa? Tuanku membutuhkan sesuatu. Membutuhkan apa? Oh, disuruh apa kamu? Disuruh apa? Tadi dipanggil? Tidak. Oh, masih yang tadi ini ternyata. Membutuhkan apa? Tuhanku membutuhkan sesuatu. Apa itu? Dia menginginkan kelompok lain. Menginginkan kelompok lain itu gimana maksudnya? Mengambil. Mengambil apa? Mengambil yang tercantik dari kelompok lain untuk dijadikan selir-selirnya. Oh gitu. Harus pandai-pandai untuk mengambil hatinya agar semua keinginanku cepat tercapai. Tetapi kenapa kamu halangi perjalananku? Enggak, saya enggak menghalangi, kan kita cuman diskusi aja. Kamu ingin berkuasa, siapa tahu saya bisa bantu. Tanpa harus bersaing dengan yang lain, bisa saja. Kamu tidak bertarung. Sanggup. Kenapa nggak sanggup? Persaingan sangat ketat. Ternyata ini bukan rajanya. Jadi rajanya sembunyi tadi rajanya. Terus tadi saya nyari raja kamu, kenapa dia sembunyi? Malah kamu yang datang masuk. Itu yang dinamakan persaingan. Kami harus pintar-pintar. Mau mencari perhatian. Jadi saya narik rajanya, tapi dia yang duluan melindungi rajanya. Dia yang datang duluan. Jadi supaya dilihat rajanya, wah dia sangat luar biasa. Bagus, dalam hal kerja itu bagus. Terus raja kamu tahu kan kamu dipanggil di sini? Berarti dia lagi apa sekarang berarti? Dia lagi apa sekarang di sana? Rajaku sedang bersantai. Berarti dia nggak kaget dengan kehadiran saya? Awalnya dia kaget. Tapi setelah memperhatikanku, rajaku sudah mulai tertawa. Kenapa tertawa? Kok tertawa? Menertawakan saya gitu? Tidak. Menertawakan apa? Menertawakan kesenangan yang aku perbuat. Tindakanku membuat rajaku tenang. Oh gitu ya, ya. Karena kamu mau membela raja kamu dan datang ke sini. Ya. Nah, jadi yang saya ingin tahu apa aja yang dikerjakan oleh kalian di sana. Soalnya di alam kita sekarang, di alam saya manusia, sumur itu suka ada korban manusia. Ada hubungannya nggak dengan kalian, kerjaan kalian? Sudah kukatakan, aku tidak ingin mengatakan apapun. Oh, berarti sudah menjadi rencanaku. Berarti itu memang kerjaan kamu dong kalau gitu ya. Berarti emang kerjaan kamu. Wah, kurang ajar ini. Kenapa kamu mengerjakan itu, ganggu manusia? Manusia dengan tempat kalian gak ada hubungannya. Hubungannya apa? Salah apa mereka? Berarti kamu tarik kalau ada orang lengah. Siapa yang melakukan? Siapa kalau gitu? Justru aku yang menghindari semua itu. Alasan? Aku katakan tadi, banyak saingan dan yang memiliki warna bulu yang sama itu banyak. Alasannya kamu tadi kata kamu menghindarkan manusia dari celaka ya? Berarti kesimpulannya ke sana berarti kan? Kenapa kamu menjaga manusia?
Alasannya apa? Alasannya. Dulu leluhurku adalah yang ditakdirkan seorang manusia. Oh, leluhur kamu juga ditaklukkan bangsa manusia. Ya. Terus, terus, setelah itu? Setelah itu. Unik nih. Manusia itu sudah tidak berperan di dunianya. Oh, innalillahi berarti ya. Lalu nenek moyang kami terlunta-lunta. Dan datanglah seorang manusia yang sangat licik dan menaklukkan nenek moyangku. Tetapi sering menolak keinginan-keinginan manusia tamak itu, manusia keji itu. Iya, terus lalu? Tetapi terkadang tidak bisa karena selalu ditekan dan selalu diancam oleh si manusia ya. Licik itu. Lalu kemudian? Kemudian apapun yang diperintahkan oleh manusia kejam itu terpaksa nenek moyang kami melakukannya. Terus hubungannya dengan berbuat baik ke manusia apa? Dengan manusia licik itu yang menaklukkan raja kamu? Banyak sekali. Kenapa malah menjadi membela manusia sekarang? Melindungi? Di dalam kelompok kami ada 3 golongan. Oh, ada 3 golongan. Ada 3 kekuasaan. Apa? Kenapa? Kenapa bisa terjadi 3 golongan itu kenapa? Seperti yang aku katakan tadi. Nenek moyangku ditaklukkan oleh manusia. Manusia yang licik yang ya. Oh, yang baik. Ya. Tadi yang licik siapa? Dan datanglah setelah manusia baik itu tidak berperan. Oh, datang yang licik. Oh, jadi yang baik dulu. Manusia licik. Jadi manusia licik itu masih memegang peran nggak? Apa udah nggak ada lagi sekarang? Masih. Sampai sekarang. Bahkan generasi-generasinya, penerus-penerusnya ada. Oh, berarti suka disalahgunakan. Ya. Tapi kelompok kalian menolak. Ya. Kelompok kalian memilih mengikuti manusia yang baik itu. Ya. Berarti ada kelompok yang mengikuti manusia jahat itu. Oh, jadi terjadi beberapa kelompok terpecah. Tapi rajanya tetap satu. Rajanya tetap satu. Rajanya tetap satu. Terus rajanya kenapa nggak melawan manusia itu? Karena takluk. Karena memegang teguh pendirian atau ajaran-ajaran yang diberikan oleh manusia yang baik itu. Kau memegang teguh itu kan kejahatan, harusnya dilawan. Tapi bukan dia yang berkuasa sekarang. Siapa yang berkuasa sekarang? Pemimpin yang mengikuti kelompok manusia keji itu. Ya. Sedangkan tuanku atau raja yang menuruti orang baik itu sudah tidak berperan. Kan masih raja kan? Diasingkan. Berarti nggak ada raja sekarang dong? Ada. Tetapi raja yang tamak, yang jahat. Oh, jadi rajanya jadi jahat. Ya. Oh, rajanya jelek sekarang. Enggak seperti dulu. Jadi raja kamu sekarang jelek, malah ikut yang jahat. Paham, paham, paham. Oh, makanya di situ sering ada kejadian. Nah, kamu memang masih dipercaya sama raja kamu yang jahat. Sedangkan kamunya baik. Nanti enggak naik, enggak keluar bulu sakti itu. Nah, aku tidak peduli. Tapi raja kamu senang ngelihat
dia dibela sama kamu sekarang ini? Ya, dia sangat senang. Tetapi tunggu balasanku. Akan kubalikan semua itu. Kalau gitu, saya ada solusi buat kamu. Kalau gitu, ada jalan keluar untuk kamu berkuasa menjadi raja di sana. Benar, ada. Kalau raja kamu memang gak benar, raja kamu memang gak baik, berarti saya bantu jalan keluar. Raja itu ganti sama kamu. Aku tidak percaya. Alasannya kenapa gak percaya? Karena aku tidak melihat buktinya. Ya wajar, wajar. Seberapa banyak jumlah jin-jin yang ilmunya kuat di situ? Seberapa banyak? Yang aku perhitungkan. Ya. Dengan kekuatannya. Ya betul. Yang kekuatannya luar biasa. Berapa banyak di sana? Ada tiga. Ada tiga. Melampaui kekuatanku. Berarti kamu di bawah mereka? Ya. Yang tiga ini? Ya. Tetapi berat. Ada juga yang setara denganku. Berapa banyak, banyak yang setara sama kamu? Banyak. Banyak. Melebihi penduduk kalian yang ditempati sekarang ini. Oh iya. Yang tiga ini, apakah warna bulunya tiga atau dua? Sudah mau mencapai tiga warna. Oh, hanya tiga. Ya. Berarti kamu kesempatannya kecil dong. Mereka yang sudah berjalan. Berarti mereka yang akan jadi raja, bukan kamu. Akan kuputar balikan dengan caraku. Supaya kamu jadi cepat pertumbuhan bulunya. Ya. Saya bisa bantu kayaknya kalau untuk itu. Aku tidak percaya. Aku tidak mempercayai siapapun, termasuk kalangan manusia. Kan dulu kamu mengikuti manusia yang baik. Ya. Kenapa sekarang gak ikut manusia yang baik juga? Karena aku belum tahu kehebatan atau kemampuan. Ya, boleh, boleh, boleh. Kalau gitu sekarang saya lihat raja kamu. Dia di istana berarti ya sekarang? Ya. Dikerumuni semua pasukan sekarang bersiap. Karena sudah curiga dengan saya. Betul sekali. Iya. Dan yang kamu sebutkan tiga makhluk itu ada di sampingnya. Ada yang paling tinggi, ada yang besar sekali. Enggak tinggi. Ada ya. Yang biasa. Ya, ya. Itu yang kamu sebetulnya kamu takut sama tiga jin itu. Ya. Karena mereka sudah mencapai sempurna warnanya. Warna dia yang satu di depan, yang satu di samping, yang satu di belakang. Ya. Nah, kalau warna kamu di kepala, belakang kepala. Kenapa kamu tahu? Bisa aku perhitungkan, tetapi ada satu hal. Apa? Semua yang kamu katakan itu semuanya benar, tetapi ada yang lebih. Aku penasaran. Apa? Untuk aku bisa percaya kepada kamu. Apa itu? Apa itu berarti? Saya harus apa berarti? Aku harus melihat bukti secara langsung. Apakah kamu sanggup? Melihat bukti secara langsung itu gimana maksudnya nih? Harus seperti apa? Melihat bukti secara langsung. Nah, sayanya tuh harus gimana gitu? Kamu harus bisa menggeserkan kursi yang diduduki oleh ketiga makhluk itu. Digeserkan kemana? Sedekat-dekatnya dengan jebakan yang aku sudah buat. Kalau kamu sanggup, berarti aku bisa mempercayai kamu. Jebakan kamu di atas dan tidak ada yang tahu. Tidak. Iya. Jebakan kamu disimpan di atas. Ya. Dan mereka nggak menduga kalau itu jebakan. Ya. Benar sekali. Jadi saya harus menaruh yang dua ini tepat
di bawah jebakan itu. Ya. Dan yang di belakang saya mundurkan karena jebakan itu ada di belakang. Betul sekali. Kalau begitu, coba tunjukkan kepadaku. Kenapa ini? Gimana maksudnya? Gimana maksudnya langsung sekarang? Ya. Terus nanti kalau sudah terjebak, di sana pasti rame, ribut. Itu sudah menjadi urusanku. Kamu kan belum sempurna kekuatannya. Bisa dihancurkan sama raja kamu. Ayo. Kamu... Karena rajaku tidak sepenuhnya memiliki kekuatan. Dia kan sudah tiga warnanya. Sudah sempurna, Uroti. Kamu bisa hancur sama dia. Jauh kekuatannya. Ada satu hal. Apa? Kekuatan rajaku tidak mungkin keluar. Tidak mungkin keluar tanpa menemui pemimpinnya yang lama. Karena kendalinya ada di pemimpin yang lama. Kenapa kamu bisa tahu dengan pemimpin yang lama? Memang kamu berhubungan dengan dia? Ya. Raja itu? Dibisikkan. Sering dibisikkan apa? Tentang kekuatan. Berarti pemimpin yang lama gak setuju dengan raja yang sekarang? Ya. Oh, cuman dia udah gak mau ikut campur. Tapi perlu aku beritahu pada kamu. Tidak semudah itu menggeserkan ketiga kursi yang mereka duduki. Ya. Tapi gini, kita coba dulu. Berusaha. Ya. Cuman yang saya penasaran, setelah nanti dikurung itu rame nanti, ribut. Terus apa yang mau kamu lakukan? Saya nggak tahu. Nah, nanti kalau saya sudah kerjakan terus kamu malah tertangkap, hancur, sia-sia dong kerja saya. Itu sudah jadi tugasku. Itu resiko. Ya, saya harus tahu rencana kamu apa. Setelah yang tiga ini masuk perangkap, kamu menghadapi raja gimana? Karena saya tahu ilmu kamu di bawah raja. Bahaya. Rencanaku. Setelah ketiga penguasa itu terjebak. Aku akan secepat mungkin mendorong raja itu. Jadi dia melawan dengan ilmunya. Asal mendorong aja, emang dianya mau diem pasrah. Pasti dia langsung mengeluarkan kekuatan melawan kamu. Meskipun kekuatan yang gapul dikeluarkan, tapi kamu kan tetap masih jauh dari dia. Ya. Apa yang kamu andalkan berani melawan dia? Yang aku andalkan. Kelicikan. Yang mereka ajarkan. Kelicikan seperti apa mereka biasa melakukan? Jadi kamu mau melakukan apa? Mengelabui raja itu. Dengan cara? Dengan cara. Warnaku berubah. Dan aku sudah diajarkan caranya. Iya, warna kamu berubahnya gimana? Kamu kan belum, baru dua. Menghilangkan semua warna-warna itu. Malah nol nanti. Tidak ada urusan. Cara menghilangkannya kamu udah tahu? Sudah. Harus gimana? Aku menjadi seperti dulu. Yang tidak berbulu. Sehingga aku dikira pelayan yang biasa. Nah, kekuatan kamu nanti hilang. Sekali kepret, hancur kamu. Angus. Aku coba dulu. Wah, ceroboh kamu menghadapi raja kamu yang begitu hebat, sakti. Kebaca kamu penyamarannya sama dia nanti. Ceroboh, saya nggak setuju itu. Ceroboh kalau gitu. Kalau mau tingkatkan warna kamu, jangan malah diturunkan lalu nyamar jadi orang gak bisa apa-apa, ya ketahuan hancur kamu. Tingkatkan kekuatanmu, baru penyamaran dimulai, dia melawan-lawan. Aku meningkatkan kekuatanku atau warnaku. Mungkin kita coba dulu. Saya coba dorong.
Berarti kalau naik warna itu karena apa? Karena ditambah ilmu sama raja itu atau gimana? Ya. Terus penentuannya di mana? Di pimpinan yang dulu? Ya. Oh, tetap di pimpinan yang dulu. Tapi raja ini yang menunjuk itu berarti? Ya. Setelah ditunjuk, dipilih raja, memang biasanya apa yang diberikan sama dia biasanya? Sehingga bulunya tiba-tiba jadi tiga warna. Diberi kewenangan atau ditambah kekuatannya. Kekuatan cara nambahnya gimana dia? Seperti dia memasukkan sesuatu. Oh, paham saya. Memasukkan sesuatu. Lalu dengan tiba-tiba bulunya bertambah. Ya udah paham. Kayaknya bisa kayaknya. Tetapi kamu harus hati-hati. Kenapa? Ya kamu yang hati-hati, kan kamu yang akan perang sama dia. Sudah kukatakan, aku ingin menjalankan kelicikan yang mereka ajarkan. Kelicikan yang mereka ajarkan. Apapun resikonya, harus aku hadapi dan aku tanggung. Iya. Tapi kamu sudah siap melawannya kan? Gimana siap berubah? Ya. Saya sudah paham. Kayaknya apa yang dimasukkan saya paham. Berarti pada dasarnya bangsa kalian itu bisa menjadi tiga warna. Ketika ada dorongan ilmu yang masuk ke dalam, maka kalian akan berproses, ada perubahan bulu atau keluar kekuatan kalian dengan tandanya bulu berubah. Tinggal mendorong kekuatan kalian aja berarti intinya. Boleh? Kamu sudah siap melawan mereka? Siap. Ya udah. Tetapi aku perlu bukti. Iya kan, tingkatkan dulu tiga warna kamu. Apakah kamu bisa? Saya coba, siapa tahu jadi lima, jadi tujuh, nanti jadi sembilan, siapa tahu. Kalau begitu, boleh kamu coba. Aku harus bagaimana? Ya kamu diam di situ. Rasakan semua di badan kamu. Biarkan apa yang saya kasih masuk ke kamu. Baiklah, kalau begitu. Ya udah. Jadi nanti kalau udah beres, kita tinggal masukkan jebakan itu yang tiga jin itu. Ya. Ya udah, siap lah kalau gitu. Saya udah paham. Saya udah paham. Saya coba dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
Si wahai manusia, bukan tidak yang aku miliki, tapi tujuh kesempurnaan yang aku dapat. Jangankan untuk memusnahkan raja itu, sekarang hancur lepurkan semua. Kamu sendiri, wahai manusia, kekuatan kamu, aku dapat merasakannya. Di belakang tiga, di tangan satu-satu, lima, di sini satu-satu, jadi tujuh ya. Jadi banyak itu kan? Kalau begitu, aku mau tahu caranya. Saya masih capek, perlu lemes. Caranya kamu keluarkan saja ilmu-ilmu yang pernah kamu pelajari. Nanti itu meningkat dan akan bertambah kemampuan dan cara gerakan kamu lebih sempurna nanti. Caranya begitu. Yang aku pelajari. Itu bisa ratusan tahun. Kenapa harus aku buang? Enggak kebuang. Itu masih bisa dipakai, tapi kekuatannya itu jauh. Jadi kamu tinggal pakai ilmu yang kamu pelajari. Dan semuanya melebihi yang dulu. Benarkah begitu? Benar. Jadi gak usah ribet-ribet yang kamu pelajari pakai. Nanti kekuatannya jauh sekali. Jadi ngegeser itu gak perlu saya. Kamu yang ngegeser itu langsung. Itu udah bisa. Kamu coba geser dulu. Kalau mau geser kursi yang tiga itu, kamu geser dulu. Kamu akan mudah menggesernya. Akan ku coba. Ya, silahkan. Capek, Win. Nggak ada air. Nggak ada orang, soalnya. Nah, biarin dia. Saya jaga jarak dulu. Karena lemes. Aduh. Kenapa kakiku berat? Kamu salah cara makainya. Kamu tenang, tenang aja. Kamu nggak tenang karena mau menghadapi mereka. Jadi nggak boleh ada rasa takut di diri kamu. Tenang, nggak boleh ada rasa takut. Ya iyalah berat. Kamunya udah ketakutan duluan, ngaco. Tenang aja kamunya, tenang. Dicoba tenang. Anjir. Sakit juga capek, ampun. Capek segini. Sok duduk tenang, kamu meditasi atau sila, duduk. Enggak usah takut kamunya. Langsung geser aja. Capek. Uff.
Berhasil dia menggeser. Ramai di sana. Di kerajaannya ramai sekali dia. Di kerajaan dia ramai sekali. Orang pada sibuk. Kamu harus cepat, nanti yang lain kabur semua bergeser. Jadi gak bisa di ini. Nah itu bisa langsung cepat, tiga. Itu bisa kan kamu? Oh di sana ramai banget nih. Karena yang tiganya udah keperangkap. Tapi rajanya masih santai ya rajanya. Tapi kebingungan tapi masih mencoba tenang rajanya. Tapi udah kebingungan rajanya. Tenang, kamunya tenang. Wah, dia merawan rajanya langsung. Nah, ini bertempur dengan rajanya dia. Tenang aja. Masa dia cuma ini. Kamunya jangan terlalu gugup ya. Dia gugup karena melawan raja, jadi gugup duluan. Kalau gugup ya kamu kalah. Jadi ilmu setinggi apapun kalau nggak tenang ya tetap kalah. Harus dengan pikiran dingin, harus dengan perasaan yang tenang. Pakai ilmu kamu yang diajarkan yang paling sulit. Tapi tenang kamunya. Dengan ilmu itu aja raja kamu udah pasti kalah. Oh kurungan. Nah itu bagus kurungan, kamu punya kurungan apa ini namanya? Ada semacam kurungan api ya. Wow, langsung. Nah, langsung ditempur itu. Jadi rajanya lagi menahan, rajanya lagi menahan. Tambah bobot keberat, lebih berat lagi tambah bobot. Belum berhasil ya, karena kurang tenang. Tapi rajanya udah kewalahan nih. Tapi kayaknya bisa itu, dikit lagi kekurung. Pakai ilmu lain apa? Saya nggak tahu kamu belajar ilmu apa aja. Kamu mikir sendiri aja, kamu mikir sendiri. Kalau nggak, menurut saya tembak langsung tuh. Langsung hantam, lemparkan ilmu untuk menghancurkan. Wah, berhasil. Wah, hebat kamu. Itu cepat kan? Cepat itu kamu bisa. Ternyata kamu bisa diandalkan, wahai manusia. Iya. Tetapi dari mana asalnya kamu belajar? Aku pun ingin belajar. Ya kan dari kamu tadi kamu bilang kalau ingin sampai tiga warna diberikan sesuatu. Ya saya belajar itu, saya pelajari. Lalu saya pahami. Tapi dengan mudahnya kamu bisa memberikan kekuatan. Kekuatan dari mana itu asalnya? Itu dari Tuhan saya yang saya sembah, sesembahan saya. Saya juga punya sesembahan yang memberikan kekuatan. Berarti kamu punya raja juga? Bukan raja, dia raja dari segala raja. Tuhannya dari semua para raja. Semua para raja itu dibuat oleh dia. Termasuk rajaku juga. Semua makhluk dibuat oleh dia, diadakan oleh dia. Apapun. Apapun. Terkecuali. Tidak terkecuali, termasuk ilmu-ilmu. Dia yang menciptakan semua ilmu yang ada di langit dan di bumi dan di alam kamu. Kenalkan aku dengan raja kalian. Dengan sesembahan kamu. Dia disebut oleh kita. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin belajar langsung darinya. Kalau bertemu ya nggak bisa. Kamu harus bagus dulu, harus mengabdi dulu. Nanti pada waktunya kamu bisa bertemu. Pada waktunya. Terus. Berbuat kebaikan, jangan berbuat kejahatan. Dan mengabdi kepadanya. Dia biasa disebut oleh kita Allah. Allah subhanahu wa ta'ala.
penguasa langit dan bumi dan seluruh alam jagat raya, termasuk alam raya. Aku ingin bertemu dengannya. Boleh. Kami mempunyai ajaran sendiri, jadi kamu harus masuk dulu ajaran kami kalau ingin mengenal Allah. Bukan hanya mengenal, aku ingin secara langsung berguru kepadanya. Ya nggak bisa, kamu bertahap dulu, nggak bisa begitu. Terus, kenapa kamu bisa belajar sedangkan kamu sendiri tidak bertemu? Ya itulah kehebatannya, tanpa bertemu tapi apakah sudah. Apakah ada murid-muridnya? Tidak bertemu, tetapi dia berikan apa yang kita butuhkan. Tidak. Walaupun tidak bertemu. Iya, walaupun tidak bertatap muka, kita tidak melihat, tapi dia memberikan apa yang kita butuhkan. Lebih hebat dari raja-raja kamu, lebih hebat, jauh. Tanpa bertemu saja kekuatannya bisa kita dapatkan. Dengan cara apa? Kamu ikuti aku ajarannya. Bisa kamu diberikan. Kamu ikuti ajarannya, cara menyembahnya gimana, cara mencintainya gimana. Karena dia ajaran yang seperti apa? Jadi kamu harus betul-betul mencintainya dengan tulus. Maka dia akan memperhatikan kamu kalau kamu mencintainya dengan baik dan menjaganya dan merawat cintanya dengan baik, maka kamu akan dirawat oleh dia. Begitu. Berarti dia memiliki pasangan. Tidak. Sehingga dia cemburu. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya bukan seperti itu. Dia tidak berpasangan. Karena makhluknya yang dibuat itu semata-mata hanya untuk beribadah. Dan semua yang kita jalani itu adalah proses. Mau memilih mana? Mau memilih sang pencipta atau mau memilih yang dibuat untuk menguji kita? Bagaimana caranya? Sedangkan aku laki-laki. Berarti, apakah dia perempuan? Enggak, dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi beginilah, ribet kamu ngomongnya lah, kemana-mana. Enggak seperti itu, enggak seperti raja-raja kamu, enggak. Kamu pikirkan aja, tanpa bertemu, saya tanpa bertemu, tapi paham ilmu-ilmu kamu. Udah itu aja, jangan jauh-jauh. Ajari aku seperti itu. Supaya aku bisa diberikan oleh sesembahan kamu apa yang aku inginkan. Kamu harus ikut ajaran kami, harus masuk ikut ajaran kami. Ada tata cara. Nanti ada ibadah 5 kali dalam sehari. Seperti apa caranya? Nanti diajarkan. Intinya ada ibadah sehari 5 kali. Dan ada ibadah berbuat kebaikan-kebaikan. Dan saat ibadah itu kita belajar mendekatkan diri kepadanya. Hati kita, perasaan kita didekatkan kepadanya. Itu proses mengenalnya. Nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang meridhoi, maka kamu akan dijadikan kekasih Allah. Dan akan dijaga oleh dia. Aku ingin seperti itu. Bukan untuk mencari duniawi, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk menjadi raja. Mencarinya adalah cinta yang kekal selama-lamanya. Kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Ajari aku seperti itu. Boleh. Punya rasa seperti itu. Boleh. Memiliki caranya? Ikuti saya. Untuk mengeluarkan rasa seperti itu tidak mudah, butuh waktu lama. Tanpa bisa. Bisa belajar. Bisa. Sangat bisa sekali.
tanpa bertemu sangat bisa untuk belajar. Gimana? Mau ikut belajar? Ya. Madepnya ke saya, ke sini. Jabat tangan saya. Nanti ikuti yang saya ucapkan. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Allah illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kamu sangat bagus sekali, lancar sekali membacanya. Kata-kata itu sering aku dengar. Nah, itu kamu sudah tahu, itu ajaran kami. Sewaktu aku masih sebesar ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti memang kamu ditakdirkan bertemu dengan saya. Ternyata kamu dari kecil sering mendengar. Itu sering dikumandangkan di alam manusia. Kamu kan lama di dalam, di sumur itu kan? Ya. Di sumur itu kan suka dipakai tempat wudhu, dipakai tempat buat mensucikan diri. Jadi banyak ucapan itu. Kenapa? Kenapa tubuhku bergetar? Itu membuang semua kotoran-kotoran dalam pikiran kamu, dalam hati kamu. Semua tubuh kamu bertasbih kepada Allah berarti. Mengenal. Sok menerima semua ini. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kamu punya tugas lebih berat. Tetap kamu harus berjalan menjadi raja. Sekarang ini aku tidak perlu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Iya bagus. Memang ilmu itu adanya di tahap itu memang bagus. Tetapi kamu dapat tugas dari saya berarti harus jadi raja. Kenapa? Karena itu kamu yang menugaskan, yang telah membimbingku. Aku akan coba turuti. Kenapa saya tugaskan? Karena di dunia ajaran kita itu ada yang namanya syiar atau menjaga agama kita, menjaga ajaran kita. Jadi kalau kamu menjadi raja, maka ajak semua masyarakatmu mencintai Allah. Dan mereka nanti terhindar dari kesulitan. Kamu menjaga mereka. Itu bentuk ibadah pengabdian kepada Allah. Kamu membimbing mereka, kamu menjaga mereka, kamu menghidupi mereka, kamu mengarahkan mereka masyarakat kamu. Itu bentuk pengabdian ibadah kepada Allah. Salah satunya. Jadi bukan hanya kamu sendiri lalu beribadah kepada Allah. Banyak bentuk ibadah itu. Ya.
Kamu jadi raja, membimbing masyarakat, menjaga masyarakat, menjauhkan dari hal-hal jelek, itu sudah bentuk ibadah. Menjauhkan masyarakat berbuat kejahatan, itu sudah bentuk ibadah kepada Allah. Pengabdian. Ya. Pengabdian kepada agama Allah. Akan aku jalankan. Tetapi, bolehkah sesekali aku menemuimu? Boleh, boleh. Kamu satu-satunya raja yang berwarna lima. Betul tidak? Ya. Belum pernah ada. Tujuh ya? Tujuh. Berwarna tujuh tadi ya? Tujuh. Kamu satu-satunya yang berwarna tujuh. Dan ada keterangan bahwa Allah membuat suatu tujuh keajaiban ya. Tujuh proses. Nah, mudah-mudahan kamu simbol untuk merubah kerajaan kamu menjadi kerajaan yang beragama kami, mempunyai ajaran Islam. Tebarkan kebaikan di alam jin, di alam sana. Ya. Di alam kamu. Tetapi ada suatu permintaanku. Apa itu? Apa permintaannya? Kalau aku bertemu dengan kesulitan, izinkan aku untuk bisa bertemu denganmu. Oh itu ya, boleh datang aja. Kan kamu sudah tahu tempat saya di sini. Kalau ada kesulitan ya boleh datang aja ke sini. Karena tidak mudah untuk merubah kelompokku. Oh iya, paham ya, saya paham. Aku ya, butuh saran, cara-cara nanti. Bimbingan. Ya boleh, karena nanti ada cara-cara ya betul. Jadi siar itu nggak mudah, siar itu banyak cara. Apalagi kebiasaan masyarakat kamu sudah punya kebiasaan sendiri, saya paham itu ya. Boleh nanti ada bangsa jin lain yang memang sudah lebih paham, ya. Ya. Ada nanti sebangsa kamu yang memang sudah lebih paham. Nanti akan membimbing dan akan membantu kamu. Siapapun, yang penting bisa menuntunku. Bisa, nggak perlu saya. Nanti saya kenalkan nanti. Nanti saya kenalkan. Kalau begitu, aku mohon pamit. Ya, pamit. Silakan. Untuk membereskan semua keluh kesah keadaan rakyatku. Iya, mereka kaget melihat bulu warna kamu yang luar biasa. Ya udah kamu pulang. Bereskan di sana. Iya, Mangga, silakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres juga tugas. Tugas saya beres. Nah, jadi dia ternyata malah mau masuk Islam. Yuk. Ternyata dia malah mau masuk Islam dan ya saya tuntun syahadat tadi ya, saya tuntun syahadat. Mudah-mudahan benar-benar dia. Mudah-mudahan benar-benar ibadahnya dan menjadi mu'alaf yang betul-betul soleh. Yang betul-betul soleh. Mudah-mudahan. Nah jadi, memang terkadang begitu ya. Karena dia tadi menembus tahapan ilmu yang cukup tinggi ya, sampai tujuh warna itu memang cukup tinggi. Kalau saya rasakan getarannya itu luar biasa besar sekali. Tadi mengalahkan rajanya aja sebentar banget. Nah, cukup tinggi getarannya. Nah itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang jika Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Cuman Allah berkehendak kepada siapa, di mana, saat apa. Nah itu yang sulit. Yang sulit kita tebak, yang sulit kita terka, yang sulit kita baca. Itu agak sulit ya. Intinya tugas kita hanyalah belajar. Tugas kita hanyalah mengabdi kepada Allah. Masalah keistimewaan, masalah apa dan lain-lain sebagainya, itu hanya sekedar bonus dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus saja. Gitu. Dan harus diingat lagi, segala bentuk usaha yang memang betul-betul ikhlas untuk masyarakat, insya Allah akan dibantu. Begitu. Terima kasih untuk semuanya di malam ini. Terima kasih juga untuk para fans Petualang Gaib dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Jangan lupa ditonton Kang Muh Channel. Mampir di Kang Muh Channel ya.
Nah, kalau mau silaturahmi ke sini Senin sampai Kamis, datangnya pagi hari. Mangga, dan terima kasih untuk para donatur yang selalu membantu kami sehingga kami masih tetap bisa berjalan dan ada untuk Anda semuanya. Semoga semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Rezeki yang sudah diberikan ke sini betul-betul diterima amal sedekah jariahnya dan bisa menjadi bekal di akhirat nanti sebagai pemberat amal kebaikan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bisa menjadi penuntun menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah dengan semua yang dititipkan kepada kita di sini, kita jalankan yang memang seharusnya kita jalankan ya. Dan insya Allah Allah Maha Melihat akan membalas semua kebaikannya. Makasih banyak untuk semuanya, sehat selalu. Kalau mau hadir di sini silahkan Senin sampai Kamis, dan jadwalnya usahakan pagi hari ya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa disebar. Selalu tebar kebaikan dimanapun, selalu berprasangka baik dan saling mengingatkan satu sama lain. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia selalu mempunyai titik kesalahan dalam berpikir, dalam berkata. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semuanya ya. Dan harus selalu optimis dalam menempuh tujuan kita. Selalu optimis dan tetap dengan slogan Sangkuraga, jadilah kepala jangan hanya jadi buntut. Karena ketika jadi buntut mungkin pemahaman kita sedikit, wawasan kita sedikit, dan pola pandang kita terbatas. Nah, itulah hakikatnya buntut, maka pola pandangnya akan selalu terbatas, buntut akan selalu mengikuti langkah kepala. Maka jadilah kepala supaya kita banyak wawasan melihat, banyak ilmu, banyak pertimbangan, dan bisa mengarahkan orang-orang di belakang kita ke jalan yang memang tidak berbahaya. Karena kita melihat, mereka tidak melihat. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.